ada seorang futurist yang penulis, dia panggil future studies. Sekarang dia panggil future studies. Dulu dia panggil futurist. Namanya Herman Kahn. Dia pernah menulis, tak salah saya, dalam tahun akhir 70-an. Dia tulis tentang orang politik. Orang politik ini kerana rasuah, kerana cakap yang tidak benar dan penipu dan dolak-dalik. Baik orang yang sekular, nasionalis, Pak Lebai pakai jubah pun lentang pukang dia hukum dia. Ustaz Hakim, eh? Bukan Ustaz Hakim, dah minta Ustaz Hakim peringatkan ini. Okey. Jadi dia sebut politics and politicians. Politik maknanya dunia politik dan politikus ini adalah satu medan, wahana, uncharismatic, low moral profession. Maknanya tak ada langsung tarikan, karisma tidak ada. Ya. Low moral kerana memang satu, bukan moral, moral. Maknanya dia tidak memberikan satu gambaran, keupayaan yang baik, harapan yang baik. Itu dia. Dan itu tahun sebelum 70-an, akhir 70-an. Sekarang lebih parah. Bukan jadi Malaysia, di Amerika. Lihat peranan Trump dan QAnon dan white supremacist. Tengok di sini. Silih ganti. Masa BN pegang, yang pembangkang kena masuk jail. Masa PH pegang, maka dia serang UMNO saja rasuah. Rasuah beberapa menteri PH cover up. Sekarang masa PN pegang, dia hantam lagi kita. I mean, dan lompat, khianat, guna kaum, guna Malay supremacists, semua yang Islam yang lebay pun hukum lentang pukang. Masa pembangkang 355 ni hidup mati. Masa sekarang kerajaan hidup saja, mati ditinggalkan, dilupakan. Jadi how do we expect, and we don't blame. Jangan bukan orang muda, orang yang berfikir, dia kalau orang nama pun ada majlis profesor. Oh, kita kena pertahankan Melayu. You know, sebab tu tadi there was a quote from one scholar, bukan scholar tapi maknanya thinker, known Western thinker. Dia kata, not all PhDs have intelligence. They have education, no intelligence. Some PhDs are idiots. Why? Ini dia. I mean, dia boleh buat kenyataan, oh, dia kena perpaduan Melayu. Where is the morality? Where, di mana etika? Di mana keadilan? Di mana kebaikan? Di mana good governance? Di mana isu corruption? Semua dipadamkan kerana Melayu. Bagi saya, ini bukan contoh Melayu yang baik. Saya nak, saya Melayu. Dan saya soal bahasa, soal budaya Melayu, saya kuat. Dan saya nak orang India hormat saya dan tengok ini satu Melayu yang baik, bukan Melayu yang corrupt. Baik. Tapi ini realitinya. Bagaimana nak ubah? Itu soalan dia. Dia ubah mengatakan, kalau kita tidak ubah, kita akan kekalkan politik seperti ini. Kalau kita undur, maknanya kita menyerahkan kepada golongan korup ini untuk memerintah. Ini memang kenyataan dari awal. Semua apa, message, risalah kenabian, pemikir-pemikir, sehinggalah Erdogan baru-baru ini, dia kutkan yang sama. Oh, tak mau politik. Politik ini profession kotor. Saudara, niaga pun banyak yang kotor. Rumah tangga pun banyak kadang-kadang kotor, lintang bukan. Ya? Dia terpulang kepada akhlak seseorang itu. Dia bukan politik. Dunia akademik pun, dia persaingan dia kadang-kadang parah. So, ini cabaran bagi kita. This is a challenge to the young. Ya? Orang kata sekarang ni, oh, orang muda. Ada orang nak menjadi muda-muda. Muda ini bukan age. Muda ini idealism. Ni you muda tapi you sekongkol dengan yang korup. You muda tapi you pengecut. Apa muda? Muda ini dikaitkan dengan idealism. Ya?
Sebab itu kalau Soekarno kata kita nak 10 pemuda yang mampu menggoncang dunia. Takkan pemuda yang lembab, bukan yang pengecut dan korup atau bersekongkol dengan yang korup. Kemudian bila minta, kami orang muda minta dapat sokongan. Sama juga wanita. Kita nak wanita. Pemuda mesti diberikan ruang untuk menyertai. Dan kita harap dalam parti, baik saya ingatlah pilihan raya, pemimpin-pemimpin negeri, MPN dan juga cabang-cabang harus ingat. Ya, jangan kekal semua yang lama-lama, kena ubah. Wanita, kita nak participate. Tapi jangan kita sogokkan wanita kerana geng kita lembab ke, tak layak ke, tak boleh. Sebab wanita yang kita nak bawa ini yang akan mewakili akhlak, perjuangan, idealism. So the principle applies. Lama, baru, wanita, muda, tak kira. Idealism tu kena ada. Jadi, Nana kena ingat eh. Pakcik cakap ni. Uncle. Iaitu, you ada potential. You kena kerah orang muda. Because selalu orang cakap banyak. Saya dah masa dialog di universiti. Tahun 2018. Kemudian lepas saya keluar, saya pergi round universiti banyak. Almost all universities. Soalan ni popular. Politik ni, bukanlah kami tak mau campur. Then, siapa akan tentukan you gaji tinggi, gaji rendah? Politik. Siapa tentukan dasar pendidikan? Politik. Siapa akan tentukan sama ada kita menentang keras rasuah atau terima? Politik. So, politik tu ada peranan dia.